Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini acara membasuh kaki. Oh, ini acara sungkeman, sayang. Acara sungkeman. Sungkeman. Momen haru Kaisang dan Erina, guys, sungkeman ke orang tuanya. Ini acara sungkeman, guys. Pak Jokowi kok nunduk terus, Pak Jokowi kok. Ini acara sungkeman, guys. Ini acara ini sakralnya acara pernikahan adat Jawa, guys. Tadi ada cuci kaki, basuh cuci, basuh kaki manten pria, dicuci kakinya sama manten wanitanya, guys. Tadi sudah enggak menang ya aku. Ini pengantin putra Ananda Kaisang Pangarep, putra dari Bapak Joko Widodo. Nah, ini diawali perjalanan mau ke pendopo, sayang. Ekspresi terbesarnya Kaisang menjelang akad nikah juga tak luput dari sorotan. Saat ia masih duduk sendiri, Kaisang mencoba mengusir gelisah dengan berbagai cara. Namun ada satu momen yang menyita perhatian, itulah ketika Ibu Iriana menghampiri Kaisang. Sempat berbicara lalu memperlihatkan gestur mereka tengah mendiskusikan sesuatu. Ibu Iriana kemudian menepuk pundak Kaisang. Tepukan dari seorang ibu sebanyak 3 kali ke pundak sang putra yang hendak melangsungkan pernikahan. Jadi isyarat, ia ingin menguatkan sang anak tercinta untuk tak gamang. Ini Bu Iriana Jokowi menghampiri Kaisang mau akad nikah dan menepuk pundak 3 kali supaya tidak deg-degan, gamang, begitu kira-kira. Nah, ini deg-degan ini si Kaisang. Ini untuk menguatkan biar enggak deg-degan, begitu. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di YouTube Avandi Ningsih, sayang. Begitu, sayang. Juga ada di status bunda. Tekan tombol subscribe-nya di status, juga ada subscribe-nya ya. Tekan saja sama tombol loncengnya itu juga ditekan. Begitu, sayang. Ditepuk-tepuk bundanya biar kuat. Biar enggak grogi, dredeg, gamang, dan sebagainya.